not a game, it's a large thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing ini sebuah alat lampu belajar atau lampu arsitek. Saya beli online. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja isinya. Dan ini tempat lampunya. Desk lamp atau lampu meja. Fitting lampunya E27 maksimal 60 watt. Dan ini perlengkapan alat-alatnya kosong. Oke, sekarang saya mau review dan mau saya rakit alat-alatnya. Ini kem lampu atau corong lampu agar cahayanya lebih fokus dan tidak nyebar. Ini terbuat dari bahan metal besi. Kedengeran? Alat buat jepit jika ditaruh di meja atau yang lainnya. Terbuat dari bahan plastik. Dan ini lubang buat naruh tiang lampunya. Bahannya lumayan tebel dan bagus. Selanjutnya, ini tiang buat naruh lampunya. Fitting buat naruh lampu. Colokan buat ke listrik. Dan saklar on off. Panjang tiang kurang lebih 60 cm. Tiang bisa ditekuk dan dilurusin. Sangat lentur. Ini lampu belum ada dan harus beli sendiri. Ini dudukan terbuat dari bahan metal besi.
dan bawahnya terbuat dari bahan plastik agak berat, kayak ada bebannya di dalamnya buat pemberat, dan fungsinya agar tiangnya tidak goyang. Oke, sekarang saya mau pasang cap lampunya. Ini ada penguncinya. Waduh, maaf, terlalu kekencangan. Ini masangnya dimasukin terus putar ke kanan. Di situ ada penguncinya. Alat penjepit. Jika mau dipasang di meja atau yang lainnya buat jepit, masangnya bisa dibolak-balik. Dan untuk memasang ke dudukan harus dipasin lubangnya dan tekan. Dan ternyata pirnya masih kurang satu, belum kepasang. Pir sudah saya pasang. Sekarang saya mau tes buat menyalakan lampunya. Ini saya mau tes menggunakan lampu Philips. Panjang kabel kurang lebih 1 meter. Sekarang saya mau buka iketannya. Mau saya tes buat menyalakan lampunya. Dan lampu sudah menyala. Oke, sekian dulu review cara pemasangan alat lampu belajar atau lampu arsitek. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.